Siang-siang gini, ini ngerujak ini. Ada mangga, ada mengkudu, ada jambu. Semuanya ada dah. Nah, ini dia ini. Mangganya ini. Kenapa lu nggak pakai masker? Terus sebenarnya apa namanya? Harusnya ada demi kesehatan. Lu pakai masker dong. Laga masker, we. Beli dong. Mau lah. Demi kesehatan. Paling 2.000 lu beli masker. Ya laga duitnya lah. Suwe banget lu tadi bilangin tuh. Kok tegur ada yang bahan? Nari paling ada duit ya. Kalau udah sakit, lu jangan main putih tua lu. Ya wes lah, ya. Pada susah banget warga dibilangin. Gian siang-siang macam-macam aja, ayo pulang ya. Gak bisa bangun Pak RT. Entah patah kayaknya nih. Maksud sih itu gimana? Gendong yuk. Maksud gendong dong deh. Eh, kubra-kubra. Iya Pak RT. Sini nih, bantu ini, angkat kamu deh. Lu kenapa sih? Nih jatuh katanya. Motornya mogok. Ya biarin, kan naikin aja. Ayo, ya. Yuk, tarik kereman. Yuk. Aduh. Neng, aduh, ini juga berdua gak pada pakai masker lagi dah. Lampung sehat ya, nganggol lah. Sehat-sehat, ya udah cepetan antri dulu. Aduh, ya dorong, bang, dorong motornya mogok lah ya. Dah, aduh, ya dorong, aduh. Apa lu dong? Yang gue udah periksa belum? Belum. Kamu udah tahu lu sekarang banyak lagi zaman covid ini. Udah pakai nggak pakai masker kali lu. Kayaknya lu kena covid nih. Kagak, gue yang biasa bener. Eh, belum ketemu gue antar sama sekali. Kagak. Gue beri yang doang tuh juga sembuh. Wah, susah banget tuh hebat lu. Gue bilangin RT lu, warganya kayak gini nih. Bodoh. Tuh hebat lu. Assalamualaikum Pak Lura. Ini Pak Lura, saya mohon bantuannya ini. Ini ada warga RW08 Kelurahan Jatiraden. Saya mau bawa ke puskesmas, susah bener orang ngeyel. Iya, kayaknya saya butuh bantuan Pak Lura nih. Saya tunggu di perapatan ya. Ya, oke Pak Lura, yuk. Assalamualaikum. Bisa mental kursinya? Kok bisa mental kursi? Apa jangan-jangan aku punya kekuatan ya? Kayak di film-film. Ah, coba ya, lampu dah. Ah, itu nyala. Punya kekuatan nih. Nih. Pak J, duduk Pak J. Duduk Pak J, beli. Mana orangnya ya? Nah, kita kerubu itu. Enak tuh. Masih Pak J.
bener lu. Maaf, Pak RW. Gimana sih lu? Jadi orang Pak Haji. Harusnya kalau keluar rumah tetap pakai masker dong. Kan dekat Pak RW. Tetap aja kalau keluar tetap kita memakai masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itu kata Bapak Wali Kota, para mata pendek. Ya udah nanti dipakai di rumah ya. 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 Pakai nanti tetap pakai masker kok. Baik, Pak RW. Musrak deh. Baru RW 8 susah banget sih pakai masker ya. Uek banget dah. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa, Pak? Nyapu, Pak. Kok nyapu nggak pakai masker? Ya, timbang nyapu doang, Pak. Masa pakai masker, Pak? Iya, di luar rumah itu harus pakai masker. Pakai maskernya. Nggak punya masker nih, Pak. Nggak punya masker? Iya. Aduh, waduh, warga gimana ini? Untung saya masih ada masker ini. Ini ada masker nih. Ya, oke. Okay. Ingat, kalau di luar rumah harus pakai masker. Jadi saya sehat-sehat aja kok, Pak. Nggak pakai masker, Pak. Iya, Karel lihatnya sehat. Tapi kan banyak orang OTG, orang tanpa gejala. Dilihatnya sehat, tapi dia membawa penyakit. Kasihan kan orang lewat orang di sini. Kalau misalnya bapak ini punya gejala COVID, ingat 3M. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kalau bisa, pakai hand sanitizer ya. Oh iya, Pak. Nah, nanti biar tangannya aman kalau salaman. Ya, itu aja ya. Ini dipakai dulu deh. Ayo cuci tangannya tuh. Maskernya dipakai. Iya, Pak. Dengerin tuh, kata Pak Lurah. Jangan maluin RW. Gua pecat juga lu jadi warga. Iya, Pak. Iya, Pak. Yaudah, lanjut nyapunya. Iya, makasih, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Dulu. Iya, Pak. Ya. Salam. Biasanya kalau di film-film jagoan bisa terbang nih, coba dulu dah. Keran gua kemana nih palanya nih? Suwe bener. Kalau pake asal pake aja lagi. Mana baru. Ada apa tuh? Setan kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak pake masker? Saya kan lagi nyanyi, Pak. Nyanyi kan di luar rumah ini. Kalau pakai masker suaranya nggak jelas, Pak. Ya kalau pengen suaranya jelas dalam rumah, jangan di luar rumah. Kalau di luar rumah, ini kan banyak orang lalu larang di sini. Siapa tahu bapak ini OTG, makanya pakai maskernya ya. Ada maskernya? Punya masker? Maskernya nggak ada, Pak. Aduh, gimana sih, Pak, ini? Warga ente, masker aja nggak punya. Tahu, emang susah, Pak, dibilangnya pada ngeyel. Nih, pakai maskernya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Dipakai ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Bapak, kita sidak dari tempat yang lain. Eh, ayo. Ya, makasih ya. Ya, ya. Pakai maskernya tuh. Lucu banget ini dalam komedi kerangan. Aduh, lucu banget ini komedi kerangan ini. Gue seneng nih YouTube nih. Gue seneng nih channel nih. Aduh, dari tadi sampai gak berhenti-berhenti ini gue ketawa. Aduh. Aduh. Tapi kecapean juga gue. Ngantuk juga bawaannya. Nonton kepikiran kan rupanya nih. Nggak pakai masker lagi. Kok pakai masker sih? Apa tadi? Gempa bumi apa tadi? Handphone saya kemana nih? Aduh.
dan waduh, tapi tadi apa ya? Jangan-jangan. Pak Lurah, sekarang kita samperin si Gondrong. Positif corona itu. Ya Pak Lurah, nanti bisa menyebar kemana-mana. Tapi orangnya ngeyel. Ayo sayang, ayo kita segera ke rumah. Itu dia si Gondrong, Pak. Si Gondrong. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Kenapa, Pak Gondrong? Riang, Pak Lurah. Iya. Udah dibawa dokter belum? Belum, Pak Lurah. Waduh, dibawa ke dokter dulu, Bang Gondrong. Nggak apa-apa, ini pemberian yang biasa, Pak Lurah. Sekarang kan jangan banyak COVID, Bang Gondrong. Takutnya ntar Bono kena COVID. Kagak, ini pemberian yang biasa, Pak Lurah. Bentar juga sembuh. Gimana PRW nih? Dia orang yang ngeyel, Pak Lurah. Karantina aja kali ya? Hah? Karantina? Nanti kalau saya di karantina, keluarga saya makan apa? Nah, Bang Gondrong. Kita kan dari pemerintah nanti ada bantuan sembako. Enggak mau, saya enggak mau. Udah bawa aja Pak Lurah. Saya enggak berani Pak Lurah. Saya pakai apa? Ayo, ayo bawa saya. Mana enggak jelas nih. Coba serak. Ke mana nih, weh? Coba serak. Saya enggak mau orang. Ngeyel emang nih. Bersi orang ini, Pak. Tunggu. Kalau gitu, saya mau nitip masker buat warga-warga di Jatiraden. Baik, Pak Lurah. Laksanakan. Pak. Oh, keren. Emangnya dia doang bisa? Saya juga bisa. Wah, Pak Lurah juga keren. Oh, iya. Saya juga bisa. Alhamdulillah udah sampai kantor. Tugas lagi ah. Lurah Jatiraden emang paling kaleng. Kok bisa telanjang begini? Apaan nih? Hah? Sepatu siapa nih ya? Aduh, bilang-bilang dong turunnya. Sorry, potong sorry. Sorry ya. Aduh. Di sini jangan nyampe sekarang nih, jangan sakit ini. Berobat dulu ya. Udah cepet sembuh ya. Makasih, Masterman. Ya. Masan ada yang aneh nih. Gak pakai sepatu. Sepatu di mana ya ini ya? Cari sana aja lah. Sepatu siapa nih ya? Siapa nih? Maskerman, Pak. Hah? Maskerman? Maskerman. Ini sepatu Maskerman. Maskerman? Iya. Alhamdulillah. Mau lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budianto, Lurah Jatiraden bersama Tiga Pilar menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Jatiraden untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ayo hidup sehat. Maskermu melindungimu, maskerku melindungimu. Salam patriot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurmu kini saatnya kamu kejar mimpi-mimpimu. Kamu pasti bisa mewujudkan semua. Ayo bangkit segera, raih.